Assalamualaikum, geng, sahabat. Korang-korang semua sihat? Okay, macam biasa, hari ni aku akan kongsikan tutorial. Okay, actually aku tak ada konten tu ni sebab aku punya action cam dah sampai seru dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. So, hari tu dia overheat. Aku tak tahu kenapa. Model yang aku pakai adalah SJ Cam SJ 6 Legend. So, dia... aku rasa dah, sebab dah 3 tahun kot dia overheat, dia kembang dan dia hampir meletup tapi tak meletup lah. Alhamdulillah, selamat aku dia tak meletup. Tapi dengan screen-screen sekalilah crack, memang tak dapat diselamatkan lah. So aku sekarang tengah menunggu, ataupun tengah tengok lah macam mana untuk cari action cam baru. Kalau tak susah juga aku nak cari konten kalau tak ada action cam kan. So sekarang pakai kamera DJI Osmo Pocket aku. Okay, untuk buat tutorial lah. Okay, kalau korang ingat beberapa minggu lepas aku ada share macam mana nak pasang Kevlar pada SP Zagman yang besar tu kan, Strix ZXL dengan centered shirt. Okay, so minggu ni aku nak buat tutorial juga pasal Kevlar juga, tapi kepada Softrock. Okay, Softrock kau tahu kan, biasanya Softrock ni kita guna untuk permainan haruan. Dan biasanya kalau untuk haruan kita akan guna Softrock yang kecil-kecil lah, halus ni, 7-10 gram. Okay, biasanya untuk permainan haruan. Tapi kita juga guna Softrock untuk permainan toman, especially di kawasan yang berebe, bersamai, teratai, heavy cover lah. Sebab kita tak boleh nak pakai gewang-gewang deep diving. Sebab kebarang kalian sangkut tu memang tinggi lah. So kita akan pakai gewang-gewang top water. Top water pun kita tak boleh nak pakai pensel, sangkut juga. So kita akan pakai soft rock lah. Banyak kan soft rock atau jump rock lah sebab hook dia ke atas. Okay, so tak semestinya kau kena buat. Korang boleh je nak pakai yang standard. Okay, standard dah memang banyak pun kat luar. Okay, tapi kau boleh modify menggunakan Kevlar untuk lebih selamat lah, orang kata safety precaution. Okay, dalam market ada banyak jenis Softrock. Softrock macam-macam jenama, macam-macam brand, macam-macam kualiti, macam-macam range harga. Okay, ada yang dah datang siap dengan Kevlar lah. Biasanya yang siap dengan Kevlar ni memang korang dah tak payah modify lah. Kalau korang modify pun mungkin korang tune dia punya berat lah. Okay, ini contoh yang dah datang siap dengan Kevlar lah. Yang ini Opas Chana Killer kalau tak silap aku nama dia. Berat dia 14 gram ke 15 gram macam itu. So dia dah datang siap dengan Kevlar. So korang tak payah buat apa-apa. Mungkin korang modify pun tune dia punya berat lah. Okay, ada juga Softrock yang datang tak ada Kevlar. Dia cuma ada clip je kat depan. Contohnya Ozmi, Ozmi Gamma, Gamma Bunta. Ni Ozmi punya Softrock yang besar, Gamma Bunta. Okay, so yang ini dia ada clip kat depan lah. So biasanya kalau untuk permainan toman aku modify ni, aku akan letakkan Kevlar. So tak payah buang masa lagi, sekejap lagi aku tunjuk macam mana nak buat Kevlar dia. Senang, easy, 10 minit lah standard. 10 minit dengan aku bebel, dengan aku potong-potong. Okay, kita buat gerbuk memang boleh siap lah. Korang pun boleh buat. Okay, dia tak wajib tapi dia more pada safety precaution. Okay, stay tune. Sekejap lagi aku tunjukkan barang-barang apa yang korang perlukan dan macam mana korang nak buat. Alright. Okay guys, untuk buat ikatan Kevlar ni, barang-barang yang kau perlukan dan mesti ada adalah pertama sekali Kevlar lah. Okay, aku guna Kevlar yang berdiameter kecil. Macam aku cakap kenapa, supaya dia senang ikat. Dia senang nak julup masuk ke dalam Softrock kemudiannya nanti. Okay, yang ini 160 lb. Dia nampak halus, diameter dia halus, tapi dia kekuatan dia adalah 160 lb. So untuk permainan toman aku galakkan korang pakai daripada 110 lb sampai 200 lb lah. Okay, kemudian korang perlukan shrinking tube. Okay, korang perlukan lighter jenis torch. Korang perlukan cutter. Kemudian korang perlukan solid ring. Dan yang paling penting sekali, korang kena ada Softrock. Softrock yang besar lah, yang gemuk.
Macam korang tahu kan, Toman ni selera dia besar. Jadi kalau pakai soft rock pun kena pakai soft rock yang besar. Macam yang sekarang ni aku gunakan Osmi Gamma Bunta, berat dia 10 gram lah, 10 point something gram itu. Okay, kalau korang tengok yang ni, sebab ni aku dah lenjan habis lah. So dia punya flasher kat belakang ni pun dah tertanggal. Okay, disebabkan karat. Okay, jadi aku gunakan ni untuk tutorial lah. First step, apa yang korang perlu buat adalah ambil katak, keluarkan dia punya hook. Okay, yang macam ini sebab aku dah buat modified banyak kali, so dia dah lebih senang mudah lah. Kalau yang baru mungkin dia agak payah sikit nak keluar. Benda baru mesti dia ketat kan. Okay, macam aku punya ni dah loose. So kemudian ambil Kevlar. Okay, Kevlar tu bergantung, panjang dia bergantung, dia tak ada standard berapa panjang korang kena. Itu terpulang pada korang lah. Macam aku biasanya aku akan buat dalam sejengkal atau sejengkal setengah lah. So agak-agak sejengkal, sejengkal setengah. Kemudian potong. Okay, potong, dah siap sejengkal sejengkal setengah. Apa yang korang kena buat selepas tu adalah jolok Kevlar ni masuk melalui depan. Korang boleh jolok daripada belakang, tapi daripada belakang sekejap lagi dia nak keluar lubang yang kecil ni macam mana. So it's better masuk dekat lubang kecil ni, so untuk mudah dia keluar dekat belah belakang. So korang kena ambil Kevlar ni dan jolok masuk. Okay, ada setengah soft rock yang agak payah korang ni. Korang kena buatkan jalan lah, ataupun bukakan jalan untuk dia masuk. Sebab permulaan nak masukkan dia dalam ni yang agak payah sikit. Bila dia dah masuk tu dah senang lah. Okay, bila dia dah masuk, korang tinggal jolok je. So jolok, 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 jolok sampai dia ke dalam. Okay, korang tengok mana dia keluar. Okay, cuba tarik dia keluar. Kalau tangan jari korang kecil, senang je korang tarik. Macam aku jari monster ni, jari besar dinosaur. Tu yang payah sikit tu. Eh, Masya Allah. Kenapalah payah noh. Okay, so tarik dia keluar. Okay, bila dia dah keluar, dia akan jadi macam inilah. Kevlar tu akan go through soft rock tu. So bahagian belakang ni ambilkan hook dan ikat. Ikatan yang aku suggest macam yang lepas adalah uni knot. Kenapa? Uni knot senang guna, senang nak ikat dan tahan. So masuk, buatkan bulatan dan lilit. Satu, dua, tiga. Okay, empat, lima. Berapa banyak ikatan tu, lilit tu terpulang pada korang. Korang boleh guna tiga, ni hingga lima lah. So aku, macam aku biasa guna tiga atau lima lah. Tuncun. So okay, tarik dia sampai dia ketat. Okay, bila dah ketat, korang potong lebihan dia ni. Lebihan dia ni boleh potong lah. Jangan pendek sangat. Okay, boleh potong lebihan dia. Okay, apa yang korang kena buat selepas tu, korang kena tarik hook ni masuk. Tarik sampai sedalam yang mungkin. Sampai dia habis, sampai sesedap rasa. So korang kena tarik, jolok, tarik, jolok, tarik, jolok. Okay, hati-hati lah, dia tajam. Matanya tajam. Kalau kena tangan pun boleh tembus. Jangan main-main dengan mata kail, dengan hook. Okay, so part ni dah settle. Right, nampak? So dia akan berkeadaan macam gini lah, tergantung. Okay, kat sebelah depan pula, macam yang aku cakap, orang boleh guna solid ring. Sama macam SP yang hari tu. So guna uni knot juga. Masuk. Oh, sebelum tu,
maafkan saya. Korang kena potong shrinking tube agak-agak. Masukkan dulu dalam ni, dalam Kevlar. Okey, kemudian baru korang start buat uni knot pada solid ring. Okey. Senang je. Sebenarnya uni knot ni senang. Okey, masukkan, buat bulatan dan sulam. Sulam ke lilit, lilit lah. 1 2. Tiga. Empat. Lima. Okay. Ha, tiga atau lima lilit lah sebab lebih cun-cun lah orang kata. Okay. Dia bunyinya akan ni. Korang tarik ketatkan. Okay. Tarik ketatkan. Tarik sampai ketat. Kalau perlu tarik guna pelayar pun, korang tarik lah guna pelayar. Ketatkan. Okay. Sudah tu lebihan dia ni macam biasa kena potong. Aku pun memang tak suka ni. Tak suka lebihan banyak sangat. Okey. Dah potong, dah cun. Tolak shrinking tube tu untuk cover ni. Okey. Yang dalam tadi kita tak letak shrinking tube sebab dia dah terlindung dengan body soft rock tu. Tapi yang ini kat luar, bahagian luar, kita kena lindungi dia daripada gigi toman ke. So kaitan ni kita kena lindung dia. Tolak sekuat yang boleh, sedalam yang boleh. Bila dah masuk dalam tu, apa yang kau perlu buat adalah bakar lah. Bukan bakar lah, panaskan. Penggunaan ayat tu salah tu. Kalau bakar, bakar je terbakar. So kau kena panaskan dia, heatkan dia supaya dia mengecut. Okey, dan siap. So yang sini korang boleh masuk dekat snap dengan mudah. Kalau korang tak nak pakai solid ring pun sebenarnya boleh, tapi korang kena ikat dengan leader lah. So jadi masalah bila korang nak main tukar-tukar gewang, agak payah. So solusinya aku boleh suggestkan guna solid ring lah. So kita boleh just buka snap, masukkan. Just buka snap, masukkan. Okay, so aku harap perkongsian aku ni bermanfaat untuk korang. Hari tu aku dah kongsi pasal SP. Hari ni aku kongsi macam mana nak buat Kevlar pada soft rock. Soft rock yang aku gunakan ni adalah Osmi Gamma Buntah. Okay, kalau mengikut kata bos aku. Bos aku. Okay, kalau mengikut kata ajak, stok baru soft rock Osmi ni akan sampai tak lama lagi. Okay, nantikan, nanti korang boleh dapatkan daripada Osmi, daripada website Osmi, daripada Shopee Osmi ataupun daripada ejen-ejen yang dilantik lah. Okay, selain daripada Osmi, korang boleh guna je soft rock lain. Okay, alright. So macam guys, clear. Senang kan? Mudah. Senang. Semudah ABC. Okay, so aku harap perkongsian ni berguna untuk korang. Korang boleh praktikkan. Mancing ni jangan terlalu, apa orang kata, tak payah nak terlalu serius, tak payah nak follow the book sangat lah. Kita mancing untuk keseronokan. Kita mancing untuk enjoy, untuk release stress, bukan untuk tambah stress. So tak salah pun kita modify as long as kita dapat strike. Okay. So aku boleh share dengan korang macam itu. Jangan terlalu fokus sangat dengan rules. Kita mancing untuk keseronokan. Kita try buat modification. Kita ubah suai mengikut permainan kita. Dan aku doakan korang berjaya dapat strike bagus-bagus. Terima kasih support aku. Jangan lupa like, share, komen. Kalau yang belum sub tu, sub dah. Support sikit member. Okay. Terima kasih. Semoga perkongsian ni bermanfaat. Jumpa lagi next video. Hopefully next video kamera baru aku dah sampai. Dan ada content pasal fishing lah. Right. Jangan lupa stay tune untuk video akan datang. Ciao. Assalamualaikum. Muah.